Telah satu tahun, kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan belum juga dituntaskan pemerintah. Novel Baswedan pun meminta Presiden untuk menerima fakta sebenarnya melalui pembentukan tim pencari fakta. Saya berharap Bapak Presiden mau untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya itu bisa diketahui dengan penelusuran oleh tim gabungan pencari fakta. Saya ingin mengharapkan beliau benar-benar serius. Kalau terkait dengan apa yang disampaikan beliau sekarang ini bahwa menunggu, saya nggak tahu apakah istilahnya angkat tangan begitu kurang lebih ya. Saya kira kita bisa lihat beberapa kasus yang lain juga nggak terungkap. Penyerangan kepada saya yang sebelumnya juga nggak terungkap. Apakah kita ingin memendam ini perkara penyerangan kepada saya?